إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam kehidupan kita di dunia ini dan dalam kehidupan kita setelah dunia ini, hajat kita itu hanya satu saja sebetulnya. Kelihatannya hajat kita ini macam-macam. Keperluan kita itu kelihatannya macam-macam. Kita perlu makanan, kita perlu minuman, kita perlu rumah, kita perlu teman, kita perlu ini, kita perlu itu. Hakikatnya keperluan kita, hajat kita cuma satu. Apa itu? Hajat kita itu satu, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita cuma satu, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perasaannya hajat dengan dunia ini. Sebetulnya tidak. Kita ini hajat dengan yang menciptakan dunia ini. Kita ini hajat dengan makanan. Sebetulnya tidak. Kita ini hajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makanan. Kita ini merasa berhajat kepada sayangnya anak kita, sayangnya istri kita. Sebetulnya tidak. Kita ini berhajat kepada Allah yang dialah yang mampu, yang berkuasa untuk meletakkan rasa kasih sayang itu dalam hati istri kita, dalam hati anak kita, dalam hati siapa yang Allah kehendaki. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, maka pikiran kita ini harus betul-betul kita luruskan. Allahus Samad, hajat kita itu hanya Allah saja sebetulnya itu. Kita pergi ke sawah, hati kita harapannya kepada Allah, bukan kepada sawah. Dialah Allah yang mendatangkan air ke sawah kita. Dialah Allah yang mendatangkan kebaikan ke sawah kita. Dialah Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sawah kita. Dialah Allah yang beri kekuatan kepada petani-petaninya. Dialah Allah yang mendatangkan udara, mendatangkan panas di sawah kita.
Jadi kelihatannya kita ini ke sawah, hakikatnya kita ini berharap kepada Allah. Itu orang iman begitu semalaikan. Kalau orang itu merasa harapannya kepada makhluk, keperluannya kepada makhluk, nah itu namanya itu tidak kenal sama Allah itu namanya. Makhluk itu tidak ada. Makhluk itu hanya diadakan oleh Allah. Makhluk itu tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tapi Allah lah yang mendatangkan manfaat kepada makhluk-makhluk itu. Makhluk juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Allah lah yang bila Allah berkehendak, Allah akan jadikan makhluk-makhluk itu berbahaya. Hakikatnya kulun min indillah, semua adalah dari Allah. Maka hajat kita hanya kepada Allah. Dalam urusan apa saja? Dalam urusan sawah, hajat kita kepada Allah. Dalam urusan rumah tangga kita, kita ini perlu apa tuh sebenarnya? Perlu rumah, perlu indah, perlu pertolongan Allah. Kalau Allah tolong, nanti rumah datang. Kalau Allah tolong, semuanya datang, kebaikan-kebaikan. Kalau Allah enggak tolong, walaupun ada rumah, ada duit, ya akan bertengkar terus. Yang kita perlukan pertolongan Allah. Coba kalau kita ini makan nasi, kita merasa perlu dengan nasi, bukan. Kita perlu pertolongan Allah yang ada dalam nasi. Kalau Allah tidak menolong, nasi itu masuk ke perut kita, tahu-tahu malah senep, sebah, perutnya sakit. Kalau Allah enggak tolong, sudah sakit, enggak bisa keluar, tambah sakit lagi. Bila Allah menolong, maka makanan yang kita makan itu di perut jadi terasa enak, keluar lancar. Karena pertolongan Allah SWT, makanan itu akan menjadikan datangnya kesegaran dalam badan kita. Maka ketika makan, doa, Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzaban nar. Ya Allah, berkatilah rizki yang Engkau berikan kepada aku ini. Berkat itu datangkan kebaikan-kebaikan. Ini nasi tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali bila Engkau datangkan kebaikan itu. Ya Allah, datangkanlah berkah, datangkanlah kebaikan kepada nasi ini, sehingga masuk nanti bisa seger, ngaji tidak ngantuk. Namanya rizkinya barokah. Habis ngaji badannya seberat, bayan belum mulai sudah ngantuk, berarti itu perutnya enggak barokah, nasinya enggak barokah, kepalanya enggak barokah, apalagi itu enggak tahu tuh punya panjang itu. Tapi kalau Allah datangkan barokah itu, masya Allah, makanan itu masuk itu langsung jadi seger, ngaji jadi seneng. Maka orang iman itu yang dicari apa-apa itu barokahnya. Barokah itu kebaikan yang Allah datangkan itu, bukan materinya. Barokahnya yang dicari itu. Kamu itu yang kamu perlukan itu bukan sawah, barokahnya sawah itu loh. Itu istilah mudahnya, barokahnya sawah yang kamu perlukan, bukan sawahnya. Ada sawah kalau Allah enggak datangkan barokah, nanti sawah itu justru akan mendatangkan kesusahan kepada kita. Mungkin tumbuhnya enggak baik, mungkin tumbuhnya baik dimakan wereng, mungkin panen setelah panen namanya tidak barokah, dimakan malah jadi
penyakit. Mungkin juga dimakan jadi sehat, tapi namanya tidak barokah. Setelah sehat malah bikin kerusakan. Sehat itu bukan mesti baik loh, yang mesti baik itu barokah itu. Ada orang pemuda sehat, kotot, energik, gara-gara sehat naik sepeda motor ngebut 200 km per jam, akhirnya masuk jurang, kepalanya pecah, gara-gara sehat ini malah kan. Tapi sehat yang tidak barokah. Coba kalau dia sakit masuk angin, mengkis-mengkis gitu, enggak akan ngebut dia. Coba dia mencret terus gitu, enggak akan ngebut. Tapi karena sehat dia ngebut. Itu namanya sehat yang tidak barokah. Jadi apa saja yang kita pikirkan barokahnya atau nusratullah, pertolongan Allah dalam perkara itu yang kita perlukan itu. Pertolongan Allah yang ada di sawah yang kita perlukan. Pertolongan Allah yang ada di rumah yang kita perlukan. Pertolongan Allah yang ada di masjid yang kita perlukan. Pertolongan Allah yang ada dalam dakwah yang kita perlukan. Pertolongan yang dalam taklim yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu Allah yang kita perlukan itu dalam urusan apa saja, di mana saja, kapan saja, hajat kita yang sebenarnya, keperluan kita yang sebenarnya, yang kita perlukan yang sebenarnya hanyalah pertolongan Allah atau barokahnya Allah. Nah, kalau orang itu sudah punya paham begini nih, hanya di mana saja ingat sama Allah terus. Walaupun kelihatannya macul, tapi ini ibadah ini sebenarnya, karena hatinya itu mohon kepada Allah. Ya Allah, turunkan barokah di sawah saya ini supaya sawah ini nanti jadi kebaikan buat saya, keluarga saya, buat umat. Jadi kelihatannya mencangkul, tapi hatinya itu hubungan kepada Allah. Ini kalau orang yakinnya benar tuh begitu. Maka orang-orang yang punya keyakinan yang benar ini di mana saja doa terus. Mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Masuk rumah doa. Masuk rumah itu harapannya bukan pada anaknya, bukan pada istrinya, bukan pada rumahnya. Harapannya kepada Allah. Supaya Allah menjadikan istrinya, anaknya adalah kebaikan. Maka masuk rumah doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulid khairal makhraj. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau masuk ini baik, keluar baik. Ada masuk baik terus enggak bisa keluar. Ada keluar, karena keluarnya enggak baik, enggak bisa pulang. Wah, ini jadi repot nanti. Keluar, tahu-tahu keluarganya marah semua, enggak bisa pulang. Pulang, keluarganya senang semua, enggak bisa keluar. Ini namanya masuk enggak baik, keluar juga enggak baik nama jadinya. Supaya kita doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Ya Allah, aku minta kepada Engkau masuk baik, keluar baik. Masuk baik, di rumah bisa menghidupkan amal agama. Keluar baik, bisa menghidupkan kebaikan-kebaikan di luar, di mana saja baik. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ini Nabi Isa ini, ini namanya para nabi ini orang di mana saja pokoknya mendatangkan kebaikan. Di rumah-rumah jadi baik, di masjid-masjid jadi baik, di masyarakat-masyarakat jadi baik, bersama anak-anak jadi baik, bersama istri-istri jadi baik, di pesantrennya jadi baik, di madrasah-madrasah jadi baik, di sekolahan-sekolahnya jadi baik. Nah, ini namanya waja'alani mubarakan aynama kuntu. Tapi kalau orang itu tidak, namanya tidak barokah,
itu jadi kayak wereng, tahu wereng? Di sawah juga nyusahkan orang sawah. Kalau wereng ini masuk masjid pun ganggu orang bayan, nanti kating peletuk-peletuk gitu, masuk kuping, masuk hidung. Pokoknya namanya orang tidak barokah itu kayak wereng itu, gimana aja menyusahkan. Tapi wereng itu masih ada juga barokahnya, masih ada barokahnya itu ada. Yang ngantuk-ngantuk gara-gara ada wereng, nanti kupingnya dimasuki jadi melek. Yang paling tidak barokah di dunia ini siapa? Setan itu. Setan itu ikut dakwah yang merusak dakwah, ikut ngaji yang merusak santri. Pokoknya di mana saja itu merusak, namanya setan. Makhluk yang tidak barokah, mal'un, dilaknat oleh Allah, jauh dari kebaikan. Maka inilah Subhanahu wa ta'ala harus kita pahami betul-betul apa tuh hajat kita ini sebetulnya. Hajat kita hanya satu, hajat kita adalah pertolongan Allah, barokahnya Allah. Allah, itu sajalah hajat kita sebetulnya. Kalau hati kita merasa hajat kepada yang lain, itu sebetulnya kekeliruan. Saya ini sebetulnya mau keluar, Pak, tapi ini enggak punya bekal. Saya ini perlu bekal. Enggak, kamu perlu pertolongan Allah. Kalau Allah tolong kamu, mudah saja bagi Allah untuk mendatangkan bekal. Tapi kalau Allah enggak nolong, walaupun ada bekal enggak berangkat. Saya itu mau keluar sebetulnya, tapi masih sibuk. Saya perlu waktu yang longgar, bukan perlu pertolongan Allah. Walaupun nganggur, ngetekur, enggak ada kerjaan, kalau Allah enggak nolong enggak akan bisa keluar. Jadi hajat itu satu, pertolongan Allah. Ini kalau sudah urusan umat, maka orang itu macam-macam. Umat Islam ini tidak bisa maju, terlambat di mana-mana. Karena apa? Umat Islam tidak punya politik, umat Islam tidak punya teknologi, umat Islam tidak punya duit. Enggak, keliru kamu, keliru. Gawat itu. Umat Islam ini kurang, pertolongan Allah itu kurang. Karena apa? Ya karena hubungannya dengan Allah enggak benar. Yang diperlukan umat Islam itu pertolongan Allah. Kalau Allah sudah nolong, seperti para nabi, para rasul dulu, beres semuanya masalah. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam gak punya apa-apa. Orang Islam punya kerajaan Persia, punya kerajaan Romawi, punya segala macam. Tapi Allah tolong umat Islam, ya jalan lancar semuanya. Persia Romawi malah hancur. Iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah tolong kamu, siapa yang bisa mengalahkan kamu? Kalau Allah tidak tolong kamu, siapa yang bisa menolong kamu? Nabi Musa alaihissalam, beliau tidak punya apa-apa. Punyanya hanya pakaian yang beliau pakai itu, sama tongkat kering. Enggak punya apa-apa beliau. Tapi ditolong oleh Allah. Maka Fir'aun yang punya apa-apa hancur di depan Nabi Musa alaihissalam. Seluruh nabi-nabi, rasul-rasul begitu juga. Itu ada nabi yang jadi raja, yaitu Nabi Sulaiman. Maka kalau kita ini ingin sukses, harus punya kerajaan, harus jadi presiden dulu. Oh, jangan begitu. Nabi Sulaiman itu
jadi raja bukan dengan asbab-asbab zahir, tapi dengan kekuatan hubungannya dengan Allah. Rabbi gfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dengan kekuatan hubungannya dengan Allah, Allah kasih kerajaan, bukan dengan kekuatan politik, bukan dengan teknologi, bukan-bukan. Dengan hubungannya kepada Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hajat kita ini siapa saja sama. Entah kita ini orang kaya, entah kita ini orang miskin, kita ini orang sehat, kita ini orang sakit, kita ini seorang rakyat biasa atau raja yang besar, hajat kita sama, yaitu pertolongan Allah. Walaupun raja kalau enggak ditolong oleh Allah, kayak Raja Namrud, Allah kirim nyamuk masuk di hidung dia, mampus. Tidak ada gunanya kerajaannya, tidak ada gunanya pasukannya. Wah, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang juga banyak raja-raja itu yang mati dengan nyamuk. Betul malaikat. Bahkan banyak raja-raja itu yang mati dengan makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Yang namanya virus-virus itu kecil, lebih kecil daripada nyamuk. Raja-raja pada mati, orang-orang kaya pada mati gara-gara itu. Jadi zaman dulu, zaman sekarang tuh sama aja sebetulnya itu. Kalau Allah nggak tolong, apalagi kok nyamuk yang lebih kecil dari nyamuk pun kita mampus semalekan. Tapi kalau Allah sudah tolong, nggak apa-apa. Ya. Walaupun Fir'aun marah dengan pasukannya, walaupun Namrud metengkelek, tapi Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah, ya nggak apa-apa. Apa hajat kita? Pertolongan Allah, barokah Allah, tidak ada yang lain. Untuk supaya kita ini, bisa itu bagaimana? Perlu apa? Peralatannya apa? Yang kita perlukan adalah pertolongan Allah. Untuk bisa menghidupkan masjid kita, apa yang harus kita perlukan? Pertolongan Allah. Untuk supaya mendidik anak kita, apa yang kita perlukan? Pertolongan Allah. Supaya kita ini sholat bisa khusyuk, apa yang kita perlukan? Pertolongan Allah. Supaya ngaji itu paham. Orang-orang dulu itu punya kefahaman yang luar biasa. Sebetulnya apa yang terjadi? Pertolongan Allah. Jadi yang hajat kita ini pertolongan Allah saja. Lah, supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah itu gimana caranya? Yang pertama kali harus tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal itu bagaimana? Harapan kita hanya kepada Allah saja. Dalam urusan apa saja, harapan kita hanya kepada Allah. Ini sudah menjadi tertib Allah. Kalau orang iman itu berharap kepada makhluk, nanti Allah jadikan makhluk-makhluk itu menyusahkan dia. Wa yauma unainin id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika orang Islam itu membanggakan jumlahnya yang banyak waktu di Hunain, maka Allah jadikan jumlah yang banyak tidak ada manfaatnya. Jadi orang Islam itu, orang iman itu dihukum oleh Allah. Kalau kau membanggakan selain Allah, nanti terus banyak masalah. Membanggakan keluarganya, nanti keluarganya akan banyak masalah. Membanggakan jumlahnya, jumlahnya nanti tidak tahu-tahu malah menimbulkan masalah.
bukan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah, membanggakan hartanya. Begitu juga orang Islam tuh dulu dunianya pernah maju sekali semuanya kan, di Baghdad, di Andalusia itu pernah orang Islam itu pokoknya urusan dunia itu sangat maju melebihi seluruh umat di seluruh dunia. Tapi justru saat itulah tiba-tiba runtuh umat Islam itu. Ya, umat Islam itu kehebatannya bukan dengan jumlahnya, bukan dengan teknologinya. Kehebatannya kalau ditolong oleh Allah. Dulu zaman Wali Songo di Jawa ini orang Islam sedikit, tapi tiba-tiba raja-raja jadi muridnya, ya. Rakyat gerudukan masuk Islam semua, padahal umat Islam gak punya apa-apa, tapi punya hubungan dengan Allah yang benar. Allah tolong, nah, menjadi orang yang paling mulia saat itu. Raja-raja itu kalau dinobatkan, diangkat, pengangkatan raja-raja di Jawa itu zaman dulu, saya pernah baca ceritanya, Joko Tingkir diangkat raja di Jawa itu, acaranya itu sungkem sama Sunan Giri, mencium kakinya Sunan Giri itu, acaranya itu baru resmi jadi raja. Nah, coba ini kemuliaan yang Allah berikan pada orang Islam saat itu. Raja-raja tunduk. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah, bukan karena apa-apa, enggak punya apa-apa. La ilaha illallah. Satu hari semuanya kan Syekh Bahauddin Anang Syabandi duduk di pesantrennya, tiba-tiba itu ada berita raja sedang puter kota karnaval dengan menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, jenderal-jenderalnya. Maka semua santri ngilang semua nonton karnaval itu. Maka Syekh Bahauddin tuh naik ke gunung, duduk aja sambil berzikir. Kemudian dalam hati beliau ini terlintas raja mulia dengan kerajaannya, tapi orang iman mulia dengan Allah, dengan hubungannya kepada Allah, bukan dengan makhluk-makhluk ini. Maka ketika saya bautin itu dalam hatinya itu terasa begitu. Tiba-tiba Raja Bukhara itu, raja negaranya saya bautin itu kayak kesetrum, sehingga barisan tentaranya ini bukan puter kota, jalannya, rutenya pindah naik ke gunung. Sampai di puncak gunung ketemu Syekh Bahauddin, raja pun turun dari kudanya, mencium kakinya Syekh Bahauddin sambil bilang, "Syekh, saya ikut kamu saja, saya ikut kamu saja Syekh," katanya Syekh Bahauddin. "Eh, jangan, kamu balik sana, kenapa kamu sini, kamu balik aja." Itulah semulaikan bagaimana orang-orang dulu punya hubungan dengan Allah. Ini bukan sahabat, ini orang-orang belakang. Maka kita ini harus belajar semulaikan bagaimana zaman dulu orang berhubungan dengan Allah, karena mereka paham bahwa hajatnya hanya kepada Allah. Nah, orang sekarang sama saja hajatnya orang dulu, hajatnya orang sekarang sama saja, yaitu pertolongan Allah, sama saja. Zaman dulu yang berkuasa Allah, zaman sekarang yang berkuasa Allah, setelah kiamat pun yang berkuasa Allah. Zaman dulu raja-raja tidak berkuasa, zaman sekarang juga begitu juga. Cuman kita ini zaman sekarang tuh salah paham. Yang menjadikan alam semesta ini dulu Allah, sekarang juga Allah, yang akan datang juga Allah, selama-lamanya juga Allah. La ilaha illallah. Maka jangan berharap pada makhluk, itu nanti jadi sumber masalah.
Kalau harapan kita hanya kepada Allah, itulah nanti yang akan mendatangkan barokahnya Allah. Maka ini syarat pertama, harapan kepada Allah dalam urusan apa saja. Terus doa, harapan yang kepada Allah, terus doa. Mau tidur, doa supaya tidurnya diberkati oleh Allah. Ada orang tidur itu diberkati oleh Allah. Bangun tidur, imannya tambah naik sudah. Karena tidur itu tahu-tahu jumpa Rasulullah, tidur jumpa para sahabat. Orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu itu semuanya kan tidur itu mimpinya ngaji. Kemarin ada satu jamaah saya di sini, dari sini dikirim ke Bali. Dia cerita sama saya. Saya ini keluar di Bali 40 hari itu Masya Allah aneh Pak Kiai. Aneh apa? Setiap malam itu mimpi mendengar bayan. Ya itu yang saya bayangkan subuh tiap malam itu, kok tidur semimpi perasaan saya dengar bayan gitu. Terus tidur saya bayangkan begitu. Itu namanya tidur barokah. Insya Allah malaikat. Kelihatannya tidur tapi dengar. Ada yang kelihatannya dengar tapi ditanya apa bayannya tadi? Enggak tahu. Paling ya iman yakin. Oh kok paling iman yakin. Ini namanya ini kupingnya kurang barokah ya ini. Jadi supaya kita ini dapat barokah terus itu apa? Harapan hanya kepada Allah, terus doa. Mau tidur doa, mau makan doa. Mau apa saja pokoknya doa. Doa-doa sunnah kita kerjakan. Kalau belum bisa ya kamu pakai doa apa saja. Pakai bahasa Jawa apa Madura apa bahasa Inggris boleh saja. Bagi Allah bahasa apa saja sama saja. Allah faham apa yang dalam hati kamu. Allah lah yang menciptakan semua bahasa. Ini kamu doa pakai bahasa aja sih, apa saja boleh. Tapi kalau waktu sholat tidak boleh doa bahasa Jawa, harus pakai bahasa Arab. Nah, ini pas sholat itu harus pakai bahasa Arab. Begitu kata para ulama. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, harapan kepada Allah, apa saja doa kepada Allah. Ini supaya datang barokah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mulaikan Allah Ta'ala, apa saja yang kita pikirkan, bagaimana taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bagaimana? Mengikuti sunnah Rasulullah. Mau makan pikirannya bagaimana saya taat kepada Allah waktu makan. Mau minum begitu juga, mau masuk rumah begitu juga. Urusan apa saja, bagaimana kita pikirkan kita taat pada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti arahan Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu maksudnya mengikuti arahan Rasulullah. Itu maksudnya mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana? Mengikuti arahan Rasulullah. Memuliakan Allah Ta'ala. Rasulullah itu tidak pernah azan, tapi beliau nyuruh kita azan. Maka azan itu masuk sunnah Rasulullah. Walaupun Rasulullah enggak pernah azan. Jadi apa saja yang sesuai dengan arahan Rasulullah itu namanya sunnah Rasulullah. Termasuk arahan Rasulullah kita suruh mengikuti para sahabat. Itu arahan Rasulullah. Jangan ada orang tanya ikut Rasulullah apa ikut sahabat. Keliru kamu itu. Ikut sahabat bagian daripada arahan Rasulullah. Ikut para ulama-ulama yang ahlinya bagian dari arahan Rasulullah. Ya, orang itu memahami Quran, memahami hadis harus sesuai dengan ulama-ulama yang ahlinya. Karena sekarang itu banyak ulama tapi sebenarnya tidak ahlinya. Itu namanya ya bukan ulama. Ya. Ulama yang betul-betul ahlinya. Sehingga pemahamannya itu benar. Nah, urusan apa saja yang kita ikuti
adalah arahan Rasulullah. Urusan apa saja. Quran diturunkan oleh Allah SWT. Ini firman Allah. Tapi para sahabat itu tanya kepada Rasulullah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Tidak cukup Quran saja, harus mengikuti arahan Rasulullah. Jadi kalau orang hanya Quran saja tanpa mengikuti arahan Rasulullah, nanti memahami Quran keliru. Orang ikut Rasulullah tanpa mengikuti arahan para sahabat juga keliru, karena Rasulullah mengarahkan kita mengikuti para sahabat. Ya, kita enggak pernah tahu para sahabat kalau kita ini tidak mau mengikuti para ulama-ulama yang ahlinya. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang yang sudah dimufakati umat Islam ahli-ahlinya, nanti keliru lagi. Maka dalam urusan apa saja, bagaimana pikir kita taat kepada Allah. Mau dagang pikirnya bukan berapa labanya, itu nomor dua. Yang kita bagaimana saya dagang taat kepada Allah, tidak menipu, tidak mengurangi takar, tidak riba, membungakan uang. Nah, kita tinggalkan supaya barokah. Lu, saya ini membungakan uang, tapi kok malah barokah ya? Uang saya kok tambah banyak? Itu bukan barokah itu. Itu seperti kamu punya teh setengah gelas, terus kamu tambah kencing penuh, tapi sebetulnya itu sudah bukan teh lagi, teh campur kencing. Harta kamu banyak tapi hasil riba, itu sudah tidak ada barokahnya. Itu nanti akan menyengsarakan kamu dunia akhirat. Betul malaikat. Jadi kalau harta kok dengan haram kok tambah, itu sebetulnya tambahan air kencing. Tambahan apa? Air kencing. Yang tadinya diminum itu teh itu menyegarkan, tapi karena ditambah air kencing, walaupun banyak tidak menyegarkan, malah jadi penyakit. Bertani begitu juga, dakwah juga begitu juga. Yang kita pikirkan bagaimana dakwah sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Ngaji juga begitu juga, bagaimana ngaji kita sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Urusan apa saja, fikir kita taat kepada Allah sesuai arahan Rasulullah. Berapa tadi? Berapa? Tiga. Satu, harapan kepada Allah. Kedua, doa. Ketiga, selalu taat kepada Allah. Kemudian yang keempat, mulai kan? Ini ringkasnya saja, sebetulnya banyak, tapi kalau ini dikerjakan nanti sudah datang banyak ini nanti. Yang keempat itu, kalau kita ingin selalu barokah hidup ini, selalu ditolong oleh Allah, maka kita ini semulaikan dalam urusan apa saja senantiasa zikrullah. Kalau ingin dakwah kita ini barokah, dalam dakwah senantiasa ingat pada Allah. Kalau urusan keluarga kita ingin barokah, di rumah senantiasa zikir pada Allah, hatinya subhanallah, 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 maha agung Allah, maha agung Allah, terus begitu. Karena Rasulullah SAW yadzkurullah fi kulli ahyani, adalah Rasulullah itu senantiasa zikir setiap saat. Mau apa saja itu zikir gitu loh, malaikat. Zikir terus. Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah, itulah kehidupan yang mulia,
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya barokah. Kalau kita ini dalam karena ghaflah, lalai, bolong, melompong, nanti barokahnya kurang. Walaupun sholat, kalau enggak ingat sama Allah, nanti barokahnya dikit. Sholat itu supaya kita ingat sama Allah. Wa aqimus sholata lidzikri. Ibadah ingat pada Allah, dakwah ingat pada Allah, taklim senantiasa ingat pada Allah. Sampai kerja-kerja sawah, ladang, pertanian, perdagangan pun senantiasa ingat pada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ini para sahabat berdagang pun hatinya senantiasa ingat pada Allah. Kemudian dimulaikan, supaya hidup kita ini barokah, kita ini harus senantiasa berakhlak baik dengan seluruh umat Islam, mulaikan. Akhlaknya baik dengan seluruh umat Islam, apalagi kepada para ulama, orang-orang tua, orang-orang soleh. Lebih-lebih lagi kita harus berakhlak yang baik, karena orang tua kalau akhlaknya baik, amalan-amalannya naik ke langit. Kalau orang tua akhlaknya buruk, walaupun amalannya banyak, enggak bisa naik ke langit. Itu hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang lebihnya begitu tuh semua, kan. Kita harus baik sama orang itu. Tapi baiknya itu untuk apa? Supaya kita dapat ridha Allah. Kalau kita ini berbuat baik kepada orang, supaya orang itu berbuat baik sama kita, itu namanya balas budi, belum akhlak yang baik itu. Akhlak yang baik itu kita berbuat baik pada orang semata-mata supaya Allah ridha pada kita. Kenapa kamu berbuat sama dia? Dia orang Islam. Orang Islam itu kekasih Allah. Maka saya harus berbuat baik pada dia supaya Allah ridha kepada saya. Kenapa kamu berbuat baik sama dia? Karena dia ini umat Rasulullah, umat kekasih Allah. Saya berbuat baik pada dia agar Allah ridha kepada kita. Insyaallah, malaikat. Tandanya, nah ini tandanya, ini yang berat, malaikat. Tandanya orang itu berbuat baik sama orang karena Allah, bagaimana? Tandanya walaupun kita berbuat baik, terus dia ini ganti berbuat jahat, kita tetap baik aja terus, ini karena Allah. Nah kalau kita ini berbuat baik sama orang, terus orangnya itu malah berbuat jahat sama kita, terus kita, oh kurang ajar, saya sudah baik sama kamu, kok kamu malah menjeleki saya, awas ya. Kamu kira saya gak bisa nempiling kamu? Bisa. Sudah dingajikan petentengan kamu tidur, awas ya. Itu namanya tidak ikhlas bayarnya. Yang dengar juga tidak ikhlas. Semoga Allah ampuni semua. Jadi orang itu kalau berbuat karena Allah itu enggak peduli orang itu tanggapannya bagaimana. Idfa' billati hiya ahsan. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Orang berbuat jahat, kita berbuat baik terus. Terserah kamu, kamu berbuat jahat, terserah. Saya akan terus berbuat baik sampai Allah ridha kepada aku. Insyaallah, malaikat. Insyaallah. Supaya barokah itu begitu. Dikatakan dalam suatu hadis, orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang-orang Islam, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Di dunia dulu senantiasa memaafkan kesalahan teman-temannya, kesalahan umat Islamnya dimaafkan terus. Di akhirat masuklah kamu di surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Kemudian mulaikan yang terakhir ini, supaya kita ini senantiasa ditolong oleh Allah, supaya keluarga kita ditolong oleh Allah, supaya umat ini ditolong oleh Allah, maka umat ini harus
membela agama Allah. Bagaimana membela agama Allah? Membela agama Allah dimulai dengan dakwah. Zaman umat Islam sibuk dalam dakwah. Zaman dulu, zaman Nabi Nuh, datang pertolongan Allah sehingga orang kafir dihancurkan oleh Allah semuanya. Orang yang memusuhi umat Islam hancurkan oleh Allah. Ketika umat Islam dizalimi di Mesir, dizalimi sama Fir'aun, disembelih anaknya, belum datang pertolongan Allah. Setelah Nabi Musa dakwah siang malam, baru datang pertolongan Allah. Fir'aun jungkir semuanya. Jadi datangnya pertolongan Allah kepada umat Islam zaman dulu itu ketika umat Islam sibuk di dalam dakwah, termasuk di Jawa ini. Kapan umat Islam betul-betul hebat mulia itu? Zaman Wali Songo, ketika umat Islam sibuk di dalam dakwah. Nah, bagaimana supaya kita ini punya itu semua tadi, mulai awal sampai akhir tadi, bisa kita dapatkan? Caranya, langkah pertama gimana? Coba paham? Kalau dia sudah paham, ya berdiri aja 4 bulan. Inilah caranya, langkah pertama supaya kita ditolong oleh Allah, hati kita lurus berharap kepada Allah, senantiasa kita taat kepada Allah, amalan-amalan kita ikut sunnah Rasulullah, akhlak kita jadi baik. Latihan pertamanya kita keluar 4 bulan, insyaallah mulai kan? Maka yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri ke selatan, monggo. Silakan, monggo. Sing badhe metel sekang wulan ben urip niki urip ditulung oleh Gusti Allah. Nah, monggo. Simpun nate 4 bulan sak mangke sekang wulan malih, monggo. Alhamdulillah. Wong-wong bodoh repot ngopeni sawah, saat ini kita repot ngopeni akhirat. Insyaallah bang, sawah ditinggal nih, akhirat arti parani nih. Akhirat nih kudu kita luwih penting ake. Kok kita nih pancen wong akhirat, sing sik manggon teng dunyo. Omah kita nih kok nggih akhirat niki. Omae luwih dipenting nih daripada omae wong liya. Omah mundi, omae akhirat. Insyaallah bang ya. Sing badhe sekawan wulan, ugi sekawan dasa dinten, kula aturi jumeneng ngidul sedanten. Silakan mulakan. Yang 40 hari juga. 40 hari monggo. Bismillah. Ini ngopo ini, ndang ngatek nih. Bismillah. Sekawan dasa dinten, kawan dasa dinten. Monggo. Sing dereng niat monggo sak niki jumeneng. Sing pun niat ndang sempat ngatek monggo. Alhamdulillah. Monggo. Terus ngidul mohon, monggo. Bismillah. Masyaallah. Ini perkara ini sangat penting kepada kita semua kan, penting untuk kita semua. Inilah yang terpenting, bukan hanya penting, ini yang terpenting. Bagaimana kita ditolong oleh Allah ini yang terpenting. Maka usaha untuk supaya kita ini menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah juga harus kita jadikan yang terpenting. Usaha ini, usaha itu penting, ya sudah boleh aja, tapi yang terpenting usaha bagaimana dapat pertolongan Allah. Insyaallah mulai kan. Sekarang taskil persiapan, yang persiapan
India, Pakistan, Bangladesh, negeri jauh, silakan berdiri ke selatan. Monggo sing niat negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh, monggo jumeneng idul. Pokoke ben jemaah ngadeg-ngadeg paling mawon, yeah. Ngenyar-ngenyari niate. Sawek niat mawon, mbon angsal ganjaran. Monggo jumeneng idul. Simpun nanti IPB, saat niki niat negeri jauh. Sing tereng nanti IPB, persiapan IPB. Ah, monggo. Lajeng kan senten, saat niki kempal kali daerah kiambak-kiambak damel persiapan. Niki tengah jeng kita enten kali pertemuan besar. Mengke Maret, niki jur temboro. Mengke Mei, jur Indonesia. Makane jangan milih nopo metu Maret ben mengki saged gerak ni tiang-tiang ben wayah jur Indonesia niki tambah kata jamae sing medal sehingga kita angsal ganjarane utai paling sekedik kita niat mengki jur Mei tanggal 20 Mei niku. Niku jur Indonesia niku mengki. Insyaallah bang ya. Sane sae damel persiapan-persiapan. Persiapannya nopo? Pertama nggih persiapan amalan, donga, nomor loro ne persiapan-persiapan lintune. Monggo sane kempal kalih daerah kiambak-kiambak kados biasane. Monggo.